Hai semua anak-anak, hari ini kita akan belajar hal yang baru. Disimak baik-baik videonya ya. Kali ini kita akan belajar alfabet dengan menggunakan stick ya. Ini stick ice creamnya, boleh berwarna bebas ya, jadi warnanya warna-warni. Nah, untuk huruf pertama adalah huruf A. A is for alligator. Alligator ya, hewan, wild animals ya. Ada contoh lainnya, A is for ant. A is for apple. A is for aeroplane ya, pesawat. Nah, kali ini selain menggunakan gambar ya, ini semut, A is for ant, kita akan menggunakan ya lem tembak agar ya props ataupun alat untuk belajar lebih bisa dibuat ya. Kita buat dari es, stick es krim. Ya, bahan-bahan yang diperlukan adalah latar untuk membuatnya, dus bekas atau box bekas yang akan kita lapisi dengan latar. Terus kita akan menggunakan penggaris dan pensil untuk membuat ya tanda agar sticknya bisa dimasukkan ke dalam boxnya, dicucuk ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ada 26 huruf yang akan dipasangkan dari A to Z ya. Dan kita pakai lem tembak supaya lebih cepat kering dan kuat. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi contoh ya, Miss Fani angkat huruf A. Nah, this is example A. A letters, capital A. Nah, huruf yang lain pun juga sama berurutan. Nah, sangat mudah sekali membantu anak-anak untuk belajar alfabet. Nah, this is example R. R is for ring, for example. Nah, sampai jumpa di kegiatan berikutnya.